beternak ayam. Beternak ayam cukup mudah dan modal usahanya pun murah. Pasalnya, untuk beternak ayam tidak butuh lahan yang luas. Ada dua tipe usaha ayam, yakni ayam pedaging dan ayam petelur. Tinggal tentukan saja Anda mau fokus pada tipe yang mana. Beternak ayam potong cukup menjanjikan karena harganya yang cukup stabil di pasaran, terlebih akan mengalami kenaikan cukup drastis di momen tertentu, seperti pada hari raya dan hari-hari libur besar, di mana konsumen daging ayam mengalami kenaikan permintaan. Khusus ayam petelur, ayam akan mulai menelur pada usia 4 sampai 20 bulan. Penghasilan yang diperoleh pun cukup menjanjikan. Sementara modal yang dibutuhkan relatif kecil, pasalnya untuk ukuran 300 ekor ayam petelur dibutuhkan modal 15 sampai 20 juta rupiah dengan return penghasilan 8 sampai 10 juta rupiah per bulan. Ternak bebek. Peluang pasar yang tinggi membuat banyak orang yang melirik usaha peternakan bebek. Tak heran, usaha peternakan bebek menjadi primadona masyarakat kelas rendahan. Cukup dengan modal awal 10 juta rupiah, penghasilan tetap dari ternak bebek bisa menghasilkan 4-5 juta rupiah per bulan. Sementara untuk perawatan juga cukup mudah, hanya saja peternakan bebek cukup sensitif terhadap pangan. Ternak lele. Satu lagi, peluang usaha menjanjikan di berbagai wilayah di Indonesia karena permintaan yang cukup tinggi adalah ternak lele. Selain itu, pengelolaannya juga cukup mudah dan tidak ribet. Tak heran, lele sangat digemari. Untuk modal awal ternak lele cukup murah. Mulai biaya operasional sampai dengan panen hanya butuh modal 2 juta rupiah, dengan estimasi pendapatan setelah masa panen bisa sampai 3-4 juta rupiah per bulan. Ternak kambing. Untuk ternak kambing memang membutuhkan waktu yang cukup lama untuk sampai masa panen. Akan tetapi, peluang usaha peternakan kambing bakal menghasilkan keuntungan sampai dengan ratusan juta rupiah setiap kali panen. Peluang usaha peternakan kambing akan semakin untung pada saat musim kurban. Tak hanya daging dan kulitnya yang mendatangkan uang, di sisi lain, kotoran kambing juga bisa dikembangkan menjadi peluang usaha pupuk kandang. Ternak sapi. Peternakan sapi identik dengan modal usaha yang besar dan perlu lahan yang cukup luas. Akan tetapi, bagi yang ingin mendalami dengan benar, peluang usaha peternakan sapi sungguh sangat menjanjikan karena bisa mendatangkan keuntungan yang besar. Ratusan juta bisa berada di tangan Anda jika usaha peternakan sapinya sudah berhasil. Maklum, harga daging sapi yang lumayan mahal dan permintaan yang tinggi, lantaran stok sapi nasional masih sering mengandalkan impor, menjadi peluang yang menunggu Anda dalam menekuni bisnis peternakan sapi.